Sementara itu, tim nasional bola voli putra Indonesia berhasil menyapu bersih laga pada fase grup SEA Games 2023. Indonesia mengatasi perlawanan tim tuan rumah Kamboja untuk memastikan pemuncak grup A. Rifan Nur Mulki dan kawan-kawan menang meyakinkan dengan skor 3-0, 25-18, 25-21, dan 25-16 pada laga yang digelar di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Kamboja pada Sabtu malam. Sebagai juara grup A, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada babak semifinal. Sebelumnya Vietnam mengalahkan Malaysia dan lolos ke semifinal dengan status runner-up grup B.